أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ajma'in amma Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul lagi di majelis yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yamil akhir. Terima kasih kita sampaikan kepada jamaah yang telah sudah hadir. Baik yang secara online maupun offline, <tuh> lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, nanti tolong yang apa bisa dibagikan ke grup yang lain, nah, ke grup Majelis Resok Nusantara. Video ini nah, supaya terhubung ke Majelis. Nah, jadi kalau ada rekan-rekan yang <coughs> sudah tergabung di majelis apa? Majelis Tasawuf Nusantara, tolong nanti pengajian ini dibagikan ke Majelis Tasawuf Nusantara. Nah, silahkan dibagikan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. <koh> Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjut lagi pengkajian kita pada pelajaran ma'rifat ma ini tahap yang ke kelima, kelima ke kah, keenam kah? Nah. Jadi mohon maaf malam ini badan rasanya kurang fit, kurang sehat. Nah, karena kecapean seharian, kita melayat saudara atau teman yang meninggal dunia tadi. Nah, jadi, dari pagi sampai sore, nah, kita lanjut malamnya pengajian lagi. Bismillahirrahmanirrahim, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang tasawuf, tentang huruf, huruf. apa kemarin huruf. Huruf wa, nah, tuh wow huruf waw. wow yang artinya apa? Artinya memelihara. Yang pertama adalah memelihara syariat, yang kedua adalah memelihara menuntut pahala, yang ketiga adalah memelihara pengenalan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, pelajaran waktu minggu minggu kemarin. Nah jadi perlu diumumkan kepada saudara-saudaraku yang hadir baik yang secara online. Nah nanti pengajian ini akan diadakan secara online. Nah mungkin di forum atau siaran langsung di grup Maripat Banjar. Nah seminggu mungkin tiga kali. Di luar daripada pengajian pada umumnya malam. Lam Senen. Nah jadi di luar dari program Lam Senen nanti bisa cuma nonton di rumah. Nah nonton di rumah tadi. Nah tapi usahakan nah, kalau nonton di rumah kalau nya pakai porong, nah, jangan kada pakai baju. Nah, artinya kan orang banyak nonton karena ada kada pakai baju. <laughs> nah, tapi kalau mau memperlihatkan tubuhnya ya akan jadi masalah. Nah nanti tolong kalau -nya pengajian online itu nah, Maripat Banjar nah, di grup Maripat Banjar nah, di forum Pro nah, Messenger nah, tolong yang kada pakai baju pakai baju hmm. nah, soalnya semua orang melihat nah siapa tahu nanti videonya diupload nah itu siapa itu uring-uringan kada pakai baju tidur-tiduran. Nah, siapa tahu videonya diupload lah tolong diperbaiki. Nah, atau pakaiannya atau duduk kah bagaimana kah? Nah, ini sudah tidur kada pakai baju. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau videonya di upload, nah kasihan nanti. Nah, kalau kada sempat motong. Nah, itu sehibar pemberitahuan. Jadi pada malam hari ini terakhir daripada huruf, huruf pak, nah, tasawuf, nah, paknya tadi, ada nah, terakhir daripada huruf, huruf tasawuf, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui tentang apa itu daripada makna, daripada tasawuf, nah pada malam hari ini, khususan malam ini huruf, huruf pak, nah, pak adalah. Artinya adalah panak. Nah, jadi pak itu nah, kepanjangannya adalah "pa panak". Panak dalam bahasa Indonesia dinamakan lenyap. Kalau tak tahu lenyap, hancur, hilang, atau hapus. Panah yang pertama adalah panah ilmu pana ilmu, yang kedua adalah pana ain, yang ketiga adalah pana hak. yang pertama adalah pana ilmu atau dengan kata lain pana daripada abal. nah tetapi sebelum itu kembalilah kita kepada pengenalan diri tadi. nah jadi pana ilmu tiada yang tahu Nah, kecuali hanyalah Allah. Tiada yang tahu akan dirimu kecuali hanyalah Allah. Jadi tahu akan segala sesuatu. Nah, jadi ilmu itu tahu, tahu akan segala sesuatu. Nah, jadi tahu akan segala sesuatu. Nah, Dipanakan diri kita jangan lagi diri kita yang yang ada. Jangan lagi diri kita yang tahu kalau panah tadi panah tadi dihilangkan dihapus. Nah tolong nanti dibagikan ke grup nah, majelis tasawuf nah, nusantara nah, UPK siapakah yang sudah bergabung nanti bagikan video ini secara langsung, bagikan ke grup lain namanya tasawuf apa majelis tasawuf nusantara. <tuh> Siapa tahu yang ada yang aktif. Nah, kembali kepada pana tadi, pana yang pertama adalah pana ilmu. Jadi ilmu itu tahu akan segala sesuatu. Nah, lalu kita hapus kepada diri kita, kita panahkan ilmu yang ada pada diri kita. Nah, misalnya membaca alif atau membaca al-fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, dan penyayang, maka dihapus, dipanakan diri kita tadi, dipanakan ilmu kita tadi, berarti yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanakan diri, panah nah jadi panah itu artinya lenyap, atau hapus, atau hilang, hilang ilmu kita yang ada hanyalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, arti panah tadi. Kemudian, panah secara luas, panah yang pertama adalah panahnya nama manusia. Kalau hendak berjumpa Allah, kalau hendak engkau benar-benar mengenal Allah, panah yang pertama adalah panahkan namamu. Jadi, panahkan nama daripada insan manusia panahkan dulu nama sebelum namamu hilang sebelum namamu hapus sebelum namamu panah maka engkau tak akan pernah akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau engkau hendak berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala panahkan terlebih dahulu namamu sebelum namamu panah engkau tak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau engkau hendak mengenal Allah, kalau namamu belum panah, maka engkau tak akan mengenal namanya. Nah, kalau secara jahir mungkin bisa. Nah, Rapit, online jajah berapit. Nah, masih garing lah. Nah, jadi kalau sakit cukup di rumah, nah, kada perlu berangkat. Nah, jadi kalau sakit kada perlu ngikuti pengajian secara langsung cukup di rumah. Jadi kalau hendak bapana diri nah, tasawuf tadi harus panak. Jadi filosofi tasawuf huruf paknya tadi adalah panak. Panakan terlebih dahulu namamu, namamu terlebih dahulu Engkau panakan. Siapa namamu? Nah, namamu nah, karena dalilnya, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, hanya nama lah yang ada. Bismillah, nah, kalau bahasa asalnya nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi sebenarnya, kata Allah, nama lah yang ada di alam semesta ini maka diwajibkanlah kita membersihkan diri nah, kalau hendak apa menghadap Tuhan menghadap Allah terlebih dahulu dibersihkan diri panahkan dirimu nah jadi sebenarnya panah nah, tahap yang pertama tadi adalah mempanahkan nah nama nah, dikira nama kada memberatkan engkau ketika sakaratul maut berat Ketika nama belum diserahkan kepada pemiliknya, Inna lillah sesungguhnya nah, yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau namamu tiada berasal daripada Allah, lalu dari mana asalnya? Nah, misran, kalau namamu tidak berasal daripada nama Allah, dari mana asalnya? Kalau tidak berasal dari Allah, dari mana asalnya? Kalau kada percaya namamu daripada Allah, dari mana asal namamu? Nah. Dari mana asalmu? Oh, dari tuan guru. Oh, dari ustadz. Ustaz, dari mana dapatnya? Nah. <guluh> ustadz dari mana dapatnya? Nah, setelah diselidiki, oh, ternyata. Nah. Dari zaman ke zaman, oh, dari Adam. Adam dari mana? Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu di alam semesta ini. Siapa yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, Adam tahu akan segala nama, segala sesuatu karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam tasawuf, arti Adam itu apa? Adam itu artinya ti tiada. Nah, jadi, tiada tahu Adam akan dirinya kecuali Allah, jua yang maha tahu. Nah, tiada yang memberi petunjuk akan segala sesuatu di alam semesta ini, kecuali yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang memberi petunjuk Allah yang ngasih nama. Allah. Nah. Jadi yang memberi petunjuk adalah Allah, yang ngasih nama adalah Allah. Coba engkau bayangkan sebuah ilustrasi, nah, karena kita sering berbicara wayang atau boneka. Nah, ini wayang dicipta wayang. Wayang dicipta nampaklah wayang. Nah, siapa yang ngasih wayang nama? Adalah wayang bikin nama sendiri. Adalah Kan aneh kalau wayang bikin nama sendiri, atau wayang si A memberi nama wayang si, si B. Nah, wayang adalah benda, benda mati atau yang panah atau yang musnah. Nah, si wayang mungkinkah memberi nama dirinya? kan mustahil yang memberi nama adalah sang penciptanya. Sang penciptanya yang memberi nama. Nah, jadi, nama wayang yang banyak-banyak itu tiada lain pemberian sang pencipta, pemberian sang maha kuasa. Kalau wayang bikin nama sendiri, nah, patutlah namanya tadi diakui milik miliknya. Nah, jadi, namamu pun harus dipanakan, nah, jangan nama ditinggal atau nah, nama ditambah embel-embel di belakangnya tadi di muka belakang. Supaya manusia tuh menghormatimu. Supaya manusia tadi meng menghargaimu. Kalau tak dipanggil Pak Haji marah. <laughs> nah, pakai kupiah putih kalau nya bukan haji, nah, itu tak boleh katanya apa? Nah, kalau tak dipanggil Pak Habib nah, marah. Kalau tak dicium tangannya marah nah. Iyalah, <gifat> nah banyaklah manusia tadi Kalau tak dipanggil Nah jabatannya dan segala sesuatu kemuliaannya di atas muka bumi Maka manusia tadi Kadang-kadang nah, manusia tadi bisa sombong Akibat nama Jadi akibat nama manusia tadi bisa sombong Padahal nama tadi adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri tadi, yang harus kita ketahui. Misalnya, namanya adalah Muhammad, anakmu. Misalnya diberi nama Muhammad. Nah, sebenarnya tadi nama Muhammad itu adalah mulia terpuji, artinya nama Muhammad itu mulia dan terpuji. Nah, kalau yang punya nama ini kelakuannya... Bertolak belakang dengan namanya, nah itu Muhammad. Apa, nah akan nah, nama? Jadi, kata orang, apalah arti sebuah nama. Sebenarnya, arti sebuah nama begitu penting dan begitu perlu kita ketahui, karena tasawuf tadi mengenal akan diri. Di diri ini, predikatnya apa? Pertama, nama. Nah, kalau tak ada nama susahlah kita mencari Bayangkan ketika Tuhan kita tak punya nama Bagaimana mau menyebutnya? Bagaimana mau mengingatnya? Kalau dalam bahasa ketuhanan dinamakan Jikir atau Jikrullah mengingat akan Allah Bagaimana Tuhan tak punya nama? Apa yang kau sebut? Nah, cukup diam nah, Karena Tuhan tadi punya nama Lalu lah disebut namanya Allah, 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 Allah. Tiada yang menyebut nama Allah, kecuali hanyalah Allah jua. Nah, itu panah pada proses panah sifat. Nah, panah sifat, sifat ab'alullah, sifat daripada sifat manusia. Nah, malam ini khusus panah. Supaya engkau tahu, karena ada yang bertanya tadi, bagaimana mempanahkan diri? Nah, katanya panahnya belum pas. Nah, bagaimana yang pas? Nah, yang pas tadi. Nah, pas itu artinya, kadang kurang, kadang lebih. Nah, itu yang pas. Hmm. <tuh touchscreen> lah kalau kelebihan, tak bagus. Nah, kalau kekurangan pun, tak bagus. Abah tolong dibagikan video ini tadi ke grup Tasawuf Nusantara tadi. Nah, karena itu grup kita juga. Nah, cuma jarang kita pakai tadi. Nah, dibagikan. Jadi yang pertama, kalau engkau hendak berpana tadi, hendaklah engkau panahkan namamu. Namamu. Nah. nah. Karena namamu itu asalnya daripada Allah. Kalau hendak jauh ceritanya, nah, engkau bisa membedakan, bisakah engkau membedakan mana itu air laut, mana itu garam. Orang Indonesia atau orang Malaysia, adakah yang kadang ngerti garam atau kadang ngerti laut, mungkin diubah bahasanya. Nah, supaya engkau tahu kenapa nama itu harus dipanahkan, kenapa nama itu harus dikembalikan, kenapa nama itu harus dilenyapkan tadi. Nah. lenyap ini hapus panah ini maksudnya mengembalikan ke asalnya bukan dihapus. Dulunya namamu si Muhammad atau misran diganti dengan Allah, lalu bingung orang. Nah, setelah menuntut tasawuf tadi berguru misalnya datang sini. Nah, engkau tahulah sebenarnya aku ini sudah panah namaku Asalnya namanya kemisran. Setelah panah, tahu gak engkau nama aku? Nama ah, Allah. Nah, ini orang ke? Kelihatan? Nah, kelewatan ilmunya. Nah, jadi bepanah seperti itu bukan maksudnya tadi. Nah, jadi perlu engkau ketahui proses ini tadi seperti ini prosesnya tadi. Nah, ya kita bicara padi lah. Karena kita orang Indonesia ini rata-rata adalah apa? petani kalau dirinya tak petani orang tuanya petani sebelum menanam padi apa yang terlebih dahulu nah apa kalau orang Indonesia paung bibit nah jadi bibit padi dulu bibit padi diapai di semai mana di semai nah tempat penyemaian bibit padi tadi Adakah yang kadang ngerti bibit padi? Nah, artinya benih, benih daripada padi. Benih daripada padi disemai, tuh oh, disemai, nah, disemai tadi. Setelah disemai berapa hari baru tumbuh? Nah, Mang Sugiman sering, ah bu, berapa hari seminggu? Tiga hari. Ya tiga hari tumbuh kecambah. Nah. Kalau manusia sembilan bulan sembilan hari itu manusia. Sekarang kita bicara padi tadi. Nah ini bibit bibit nah, kalau orang banyak dinamakan benih benih setelah tumbuh apa namanya setelah bibit tadi tumbuh apa namanya apa namanya itu Benih benihnya masihlah disebut bibitlah masih disebut nah, anak 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 benih anak padi atau apa nah bahasanya pun macam-macam nah, setelah tumbuh berbulan-bulan lalulah jadi anak anak padi, anak padi tumbuh. Setelah anak padi tadi dipisah lagi, ditanam lagi di persawahan yang sudah dibersihkan tadi tanam di sana. Setelah ditanam berapa bulan baru tumbuh? Menjadi besar berapa bulan? Benih tahun, benih er, benih unggul. Berapa? Tiga bulan, tiga bulan besar hilanglah bentuk bibit padi tadi yang asalnya adalah benih benih padi hilang yang ada hanyalah sebatang nah, batang pohon pohon padi belum ada buahnya nah, cuma ada batang ada daun hilanglah bentuk asa namanya pun hilang asalnya tadi benih yang ada hanyalah batang padi nah, benih asalnya benih Tumbuh jadi nah, batang padi, atau apa biasanya orang Banjar nyebut? Nah, orang Banjar pohon bani adalah batang-batang bani tadi. Nah, setelah proses yang panjang, barulah berbunga, nah, berbuah, maka nampaklah di sana tadi. Nah, jadi, berbuah tadi timbullah bibit-bibit baru. Nah, Tumbuhlah bibit-bibit nah, padi yang baru, bukan bibit padi, itu benih tadi. Nah, benih setelah digiling diproses lalu menjadi beras. Kulitnya dibuang jadi... Nah, jadi apa? Nah, jadi itu hampa, hampa bani tadi. Jadi kulitnya dibuang, isinya dijadikan beras. Nah, jadi beras inilah berbagai macam bentuk, jadi ya, jadi kue dan lain sebagainya. Nah, kalau berasnya beras yang apa itu? Beras ketan. Nah, bisa jadi kue wajik, nah, kue kelelapun pun, dan lain sebagainya. Hilang bentuk, hilang bentuk, namanya pun berubah. Nah, dulunya yang asalnya benih nah, berubah menjadi kelelapon, kalau orang banyak kue yang terbuat dari wadah ketan. Nah, ujar Abah Rapit tapai. Nah, tapai itu adalah apa beras yang dibusukkan, iyalah. Nah, padahal itu beras. Nah, <tuh> nah, itu dibilangnya tah tapai, padahal itu beras yang dibusukkan. Jadi, setelah proses yang panjang, nah, dari alam hadratullah, alam ketuhanan, turun ke alam manusia, ke alam insan, semuanya serba berubah. Namanya berubah, bentuknya berubah, segala sesuatunya berubah, ubah-ubah. Namanya sesuai dengan keadaan bentuknya yang terjadi, atau yang tampak. Kalau sudah jadi kelelapon, si benih tadi sudah jadi kelelapon atau wadai untuk, tak mungkin lagi engkau menyebutnya benih. Nah, nyalah. <tuh, tersisa> atau sudah jadi tapa disebut lagi, wah ini benih. Nah, itu ketinggian ilmu kata orang. Nah. Jadi setelah proses yang panjang, penelaan yang panjang tadi, Nah, maka jadilah kue kelelapun. Sebenarnya kue kelelapun ini dari mana asalnya kue kelelapun yang bulat dari ketan ini? Dari mana? Atau tapai ketan tadi? Nah, kalau tapai ketan nyata jelas terlihat daripada daripada beras. Beras dari mana? Ya daripada bibit padi tadi. Nah, bibit padi dari mana? Ada yang yang masih nanya bibit padi dari mana? Ya dari tanah. Hmm, dari tanah tumbuhnya padi ini. Nah, kalau tak ada tanah, bisalah tumbuhnya. Nah, tumbuh di air. Nah, tanah daripada air. Nah, air daripada angin. Angin daripada api. Api daripada nur tadi. Nah, ojar abarapit. Nah, bisa kada payu atau tidak laku. Tapi bila disebut, nah, banding. Mending orang makan bani, ini lah. Nah, kalau oh, yang makan bani itu bisa ayam, itik, bebek, nah kalau manusia makan, makan beras, padahal aja sama. <gih> nah, jadi kalau manusia makan, makannya beras. Adakah manusia makan beras? Tidak juga manusia tidak makan beras, manusia makan, makan nasi, kan beda lagi bahasanya. Nah. Berubah lagi bentuknya berubah. Nah, bentuknya berubah, namanya pun berubah. Yang dinamakan panah tadi, lenyap kembali ke asalnya. Nah, jadi kalau sudah nyata, wujud daripada Allah ini, karena manusia, insan manusia itu adalah rahasia Allah. Namamu itu asalnya daripada Allah, prosesnya panjang tadi. Panjang prosesnya. sana itu berubah-ubah. Nah, asalnya benih. Nah, benih digiling menjadi beras. Beras dimasak jadi nasi. Bingung orang. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin. Kalau rice, ya rice. Yalah. Nah, kadang mungkin lagi berubah-ubah. Nah, nanti, apa? Nasi ini dibikin lagi, dibuat. Nah, dalam tempat apa? ketupat jadi jadi ketupat hilang nasinya nah, nasi ini dibikin lagi daripada kulit pisang jadi apa jadi lapat kata orang Banjar nah, nasi nasi digiling ditumbuk halus jadi lontong nah, hilang bahasa nasinya yang ada hanyalah lontong adalah kalau engkau ke pasar nanti orang Jawa atau Sumatera nanti kalau engkau pergi ke Banjarmasin Nah, kalau engkau nanti beli nasi, nah nasi, nah, nasi. Nah, kalau mah mau makan lontong tadi, nah, kalau di sini bilangnya lontong ya lontong. Nah, iyalah. Nah. Jadi bahasa tadi. Nah, itu apa jar Pak Sabrian Samulyadi? Nah, kalau nasi dibikin lagi daripada kulit pisang jadi apa jadinya? Nah, jadi jadi lapat. Nah, itu lapat kata orang Banjar. Nah, jadi kalau orang Inggris mungkin ke Indonesia bingung, namanya berubah-ubah ya nasi rice rice. Nasi nasi kalau di sini macam-macam nasi liwut, nasi apa-apa macam, nasi maut. Nah, dan nasi maut. Hmm, nasi uduk, Berubah-ubahlah bahasanya, jadi jangan heran apapun bentukmu, apapun namamu di atas muka bumi ini, tidak lain asalnya daripada Allah. Karena innalillah sesungguhnya yang berasal dari Allah, kembali kepada Allah dipertanyakan tadi, sudah pertanyaan pembuka tadi, kalau namamu itu bukan berasal daripada Allah, dari mana asalnya? Nah, dari buku, buku coba engkau teliti dari mana, dari kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab terdahulu dari mana, Firman, nah, atau sabda para nabi yang terdahulu tadi? Nah, sabda nabi berasal dari mana? Tentunya daripada Firman Tuhanmu, daripada kalam-kalam Allah, supaya kita membuka wawasan tadi, supaya panjang pengetahuan kita tadi, supaya tahu apa itu ber, mempanakan nama supaya sadarlah namamu itu asalnya dari mana. Nah. Iyalah, nah. lapat tadi. Nah. nah kada tahu, kalau anak kita kada kita kasih tahu, misalnya lapat nih bagaimana cara membikinnya? Karena sudah modern makanan tadi tak makan lapat lagi. Nah. Kada tahu laginya karena Memang katanya orang banjar sudah ke sana merantau, tak tahu lagi, makan lapar. Nah, apalagi lempeng. Nah, tahu kan kau lempeng? Orang Banjar kan tahu wadai kue lempeng itu. Nah, wadai uh, dari tepung beras uh, yang bulat. Nah, kalau orang Jawa mungkin tak ngerti. Nah, wadai lempeng itu ada beras, beras kayak pizza. Nah, itu pizzanya orang, orang banjar. Nah, Nah, jadi apapun bentuknya tadi, maka berubah-ubahlah namanya. Semuanya namanya berubah dari bibit tadi. Nah, bibit, nah, dari bibit berubah-ubah-ubah. Ubah. Supaya engkau tahu, supaya engkau sadar akan namamu tadi. Nah, jadi kalau bentuknya kurus, panjang, tinggi, nah misalnya diberi nama Sugiman. Itu Sugiman, sudah, namanya, atau bulat, panjang, atau gemuk. Dan lain sebagainya. Diberi nama Misran, Abdullah, dan lain sebagainya. Nah, itu daripada nama. Nama kebesar, kebesarannya. Jadi namamu itu tiada lain daripada rahasia kebesaran asmanya Allah. Nah, mungkin kalau sudah menyimak di video-video yang telah lalu. Nama insan manusia itu adalah asma daripada Allah Sering orang banjar, orang tua-tua dulu menyebutnya dengan Nama Allah yang ke-100 itulah nama insan manu, manusia Walaupun nama Allah itu banyak nah, Jadi nama Allah ada Muhammad, ada Ahmad Ahmadun, Syaidun, Mamdun dan lain sebagainya Banyak nama daripada nama Allah cuma itu tidak tertulis di asmaul husna yang sering kita dengar di TV, kita lihat di TV dan lain sebagainya, kita lihat di tulisan. Karena yang sering ditampilkan itu hanyalah asmaul husna yang 99. Sedangkan yang lain itu tidak atau sulit kita menemukan di umum. Nah, maka begitu pentingnya kita mengenal diri tadi. Nah, belajar ilmu makrifat tadi ataupun belajar ilmu tasawuf tadi. Nah, jadi tasawuf itu begitu pentingnya tadi maknanya begitu begitu dalam. Nah. Jadi supaya engkau tahu karena ini kita berasal dari apa? mempelajari dari awal, dari tahap awal supaya kita lebih paham Memahami tentang jati diri kita tadi, belajar makrifat daripada awal. Sudah jelas proses yang panjang tadi supaya jangan lagi engkau bingung tentang nama moni. Asalnya dipanggil anak, tahu-tahu sudah besar dipanggil, kalau punya adik di kiau dipanggil K, kakak. Setelah kakak dewasa menikah, dipanggil apa? Nah, kalau belum punya anak, dipanggil apa? Nah, kalau sudah dewasa, beres rumah tangga, punya anak dipanggil bapak atau dipanggil ibu. Prosesnya panjang, nah, jadi apapun gelar, apapun nama yang terjadi setelah proses yang panjang ini itu tidak lain daripada hikmah daripada Allah rahasia daripada kebesaran Allah nah, setelah kawin tadi yang perempuan nah, tadi dewasa laki-laki dewasa kawin punya anak lalu dipanggilah ayah atau ibu tadi Nah, jadi ayah dan ibu. Padahal anak asalnya tadi berubah. Nah kemudian dia memanggil kedua orang tuanya apa? Nah, nah si anak tadi memanggil kakek. Nah kedua orang tua daripada pasangan tadi lalu dipanggil ke kakek. Berubah-ubahlah sampai datuk dan lain sebagainya tadi. Nah, ini asal daripada diri. Nah, jadi setiap nama, setiap gelar tadi... Bersumber daripada Allah asalnya. Kalau tiada daripada Allah, berarti berasal daripada lainnya yang baru. Nah, jadi, perlu engkau ketahui tadi, supaya lebih jelas tak kita ulang-ulang bahwa tiap-tiap nama tadi adalah berasal daripada Allah. Jadi apapun itu, itulah namamu yang nyata-nyata adalah milik milik Allah. Jangan dirubah lagi. Nah, kalau maripat tadi tidak lagi. Nah, kalau orang maripat, ai kawan, kau tahukah Allah Taala nih nama Allah Taala. Nah, ke sini. Itu bukan namamu tadi siapa ya manusia namamu siapa? Ya Rudiansyah, ya Rudiansyah itu tidak lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ketika makrifat diganti, ketika dirinya berpana dengan uh, dirinya mempanakan diri tadi, uh, mempanakan diri kepada Allah, lalu diganti namanya. Asalnya Rudiansyah. Sebelum belajar makrifat, Rudiansyah namanya. Setelah belajar makrifat, kok tahu-tahu namanya diganti dengan Allah. Nah, ini manusia itu salah pahaman panaknya tadi. Nah ini perlu persepsi yang harus kita benar apa kita luruskan setelah padi ditumbuk, nah, maka menjadi beras. Nah, beras ini mungkinkah mengaku dirinya padi atau proses yang begitu panjang lagi beras ini menjadi jadi nasi atau jadi tepung? Nah, nah beras ini menjadi nasi atau menjadi ketupat. Ketupat ini ngaku padi. Nah, ketupat ini hendak minta gaya, hendak minta ketahui orang lain. Lalu lah digantinya ketupat ini namanya dengan padi. Wah, nah, hai ini ketupat jalan ke kiri, jalan ke kanan, petenteng sana, peteting sini. Anu tadi si si nasi tadi, oh engkau tahukah namaku siapa? Masalah setelah aku begitu panjang bermaripat tadi belajar tasawuf, nah, telah aku kenal tahukah engkau siapa? Nah, berpana diri tadi, namaku adalah padi. Nah, itu salah pemahaman tadi. Jangan sampai engkau salah kaprahan. Yang namanya padi ya padi, yang namanya beras ya beras, yang namanya nasi ya nasi. Nah, Jelas aja lah, yang namanya padi ya padi, yang namanya nasi, nasi. Tetapi asalnya, nah, si yang namanya nasi ini, nah, Hai nasi, engkau tuh nah, padi kah? Bukan katanya, aku nih jelas-jelas nasi. Nah, kemudian ditanya yang kedua. Hai nasi, engkau tuh lainkah daripada padi? Nah, lain gangkal tuh daripada padi. Iya, katanya aku nih asalnya daripada daripada padi. Ngerti lah engkau. Nah, kalau kadang ngerti ini engkau kemanapun pun nanti nuntut belajar ilmu maripat bingung. Nah, kau 17 tahun kah, 15 tahun kah? Atau 20 tahun kah engkau tak akan ngerti-ngerti. Nah, kalau tak ngerti proses tadi. Jadi panah tadi ada prosesnya. Nah, kalau tak mau proses, nah dirimu itu tiada lain, namamu itu tiada lain daripada nama Allah. Kau tangguk mentah-mentah, cukup. Artinya engkau yakin dengan perkataan gurumu bahwa namamu itu tiada lain daripada Allah. Nama Allah ialah namamu. Namamu tiada lain daripada nama Allah. Nah ini sulit engkau memahami kalau engkau tak mengikuti proses tadi supaya engkau tahu. Jadi wajiblah kita mengenal diri nah, supaya nah, tahu akan Allah. Nah, jadi diwajibkan dirimu tadi supaya mengenal Tuhanmu. Barang siapa mengenal dirinya, nih saya akan mengenal Tuhannya. Hai nah, e padi, ah, apa? Ketika beras tadi mengenal dirinya, nah itu kembali ke proses awal dari mana dirinya berasal. Nah, ternyata nasi tadi berasal daripada beras. Beras berasal daripada benih. Nah. Nah, jadi apapun bentukmu itulah nama yang sebenarnya. Nah, kada perlu diganti tasmiyah lagi, kada perlu diganti. Nah. Jelas saja nama mu. Atau diganti nama orang lain lah nah. Nah. Kemudian kita lanjutkan pana tadi. Nah pana tadi artinya lenyap atau hapus. Yang pertama tadi pana ilmu atau pana abal. Nah jadi pana daripada nama nah sudah engkau tahu panah daripada nama kemudian panah daripada jad. nah ada panah daripada jat nah, panah hak nah, panah daripada jad. kemudian yang kedua tadi panah daripada ain itu panah asma dan apa Yang pertama adalah fana ilmu, fana daripada apal. Nah, jadi ilmu tadi tiada yang mengetahui akan segala sesuatu tadi nah, kecuali hanyalah Allah. Apa sabda Nabi? Aku kenal diriku, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Nah, jadi Tuhankulah yang memperkenalkan dirinya bukan hasil daripada pemikiranku. Bukan hasil daripada ilmuku. Tetapi aku kenal Tuhanku karena Tuhanku, Tuhanku juga. Nah, jadi ilmu panah ilmu tadi. Bukan dirimu lagi yang mengenal Allah. Tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Nah, bukan dirimu lagi yang mengenal Allah, tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Kalau kita manusia bisa mengenal Allah, nah itu terlalu hebat. Nah, kalau manusia bisa mengenal Allah, nah itu dirinya mau setara dengan dengan Tuhan. Nah, karena tiada satupun yang bisa mengenali Allah, tiada satupun yang dapat berjumpa dengan Allah kecuali hanyalah diri, karena Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku, Tuhanku juga yang memperkenalkan. Jadi bukan ilmu kita, bukan kebisaan kita, bukan kepintaran kita. Tapi Allah sendiri yang memperkenalkan, perkenalkan dirinya. Lewat mana jalannya tadi? Nah, lewat berpanah, panah ilmu. Panahkan ilmu. Panahkan pengetahuanmu. Jadi tiap-tiap engkau tahu akan segala sesuatu, jangan lagi dirimu tadi yang tahu, hanyalah Allah. Disinilah tempat rahmat yang begitu besar. Nah, kalau orang Banjar nah, sering dinamakan kasab dan lain sebagainya, inilah petunjuk ilmu. Kalau engkau hendak dapat ilmunya Allah nah, yang Maha Tahu, maka panakanlah ilmumu. Jangan lagi dirimu yang ada. Allah akan melimpahkan segala ilmu pengetahuan kepada diri. Segala ilmu pengetahuan akan dilimpahkan Allah kepada di dirimu. Nah, ketika engkau berpanah Panah ilmu tadi nah, Jangan lagi engkau merasa tahu Jangan lagi engkau pandang Jangan lagi engkau mencari Untuk memahami Allah nah, Tapi hilangkanlah pengakuanmu Hilangkanlah pencarianmu Hilangkan pencarianmu tunah. Yang memaham itu dihilangkan Jangan lagi yang memaham itu Allah paham tuh engkau. Jangan lagi dirimu yang memaham atau yang mengucap alhamdulillah segala puji bagi Allah tuh nah. Jangan lagi dirimu tapi yang mengucap alhamdulillah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memuji akan dirinya sendiri. Jadi alhamdulillah itu Allah memuji akan dirinya sendiri, jangan kita cuma bisa menulis, jangan kita cuma bisa membaca, tak memahami arti dan maknanya. Alhamdulillah, artinya Allah lah yang memuji akan dirinya, jadi Allah lah yang memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah segala puji bagi Allah maknanya adalah Allah sendiri yang memuji-muji namanya Hai jelas saja itulah jadi Allah sendiri yang memuji dirinya ketika Alhamdulillah jadi bepana ilmu kalau engkau hendak diberi ilmu yang lebih oleh Allah Segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah itu dinamakan ilmu laduni, ilmu yang langsung daripada Allah ketika diri kita berpana ilmu. Tiada lagi yang tahu akan segala sesuatu. Entah engkau tahu siang, entah malam, entah apa, dan selain sebagainya, tahu akan sesuatu tadi. Apa sesuatu apapun yang kau sebut, apapun yang kau lihat tadi, yang tahu itu jangan lagi dirimu, tapi yang tahu tadi adalah Allah dipanakan. Hilangkan lenyapkan akuan pengakuan ilmu daripada di diri kita. Apapun ketika engkau membaca bismillahirrahmanirrahim, itu bukan lagi dirimu. Baca patiha Alhamdulillah Alamin Bukan lagi dirimu Atau berzikir Allah 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 Itu bukan lagi dirimu yang mengingat Allah Tetapi Allah lah yang mengingat akan dirinya Allah lah yang menyebut akan asmanya Bukan lagi ilmu pengetahuanmu Supaya sampai ilmumu kepada Allah, jalan yang panakan Panahkan ilmumu, artinya buanglah ilmumu kalau engkau hendak berjumpa dengan Allah. Jadi, intinya, kalau engkau hendak berjumpa Allah, buang ilmumu, tinggal ilmumu, singkirkan ilmu pengetahuanmu sampai engkau tak lagi memiliki ilmu. Nah, kalau engkau masih memiliki satu ilmu. Maka sampai kapanpun engkau tak akan berjumpa dengan Allah. Jadi sampai kapanpun engkau tak akan berjumpa Allah, kalau engkau masih memiliki ilmu, sampai kapanpun engkau tak akan bisa mengenali Allah, kecuali segala ilmu mu hilang sampai kapanpun dan di mana saja engkau mau menuntut ilmu ma'rifatullah dengan ulama siapapun dengan guru mursyid guru besar pun kalau engkau datang dengan membawa segala ilmu maka sia-sialah penuntutan ma'rifatmu nah, karena inilah yang menghalangi yang mendinding atau hijab dirimu tadi dengan pengetahuan Allah, jadi kalau engkau datang berguru dengan membawa ilmu kepada seorang mursyid tadi yang membimbing dirimu di jalan Allah, maka hidayah tadi akan ditutup. Engkau tak akan sampai kepada Allah, hanya sampai sebatas ilmu. Apalagi ilmu tadi sering engkau gunakan untuk hujah. Nah, untuk berdebat dan lain sebagainya, sebenarnya pakaian ilmu tadi, ilmu yang paling puncak adalah ketika dirimu sudah tak memiliki ilmu apa-apa. Nah, kalau dirimu sudah tak memiliki ilmu apa-apa, artinya engkau tak tahu lagi. Dirimu pun engkau tak tahu, yang ada tuh hanyalah Allah. Dirimu sendiri pun engkau tak tahu. Jadi kalau engkau masih punya ilmu, nah, engkau tak akan berjumpa dengan Allah. Nah. Jadi, nah, supaya engkau pahami tadi, nah, ilmu lelah yang memberatkan diri, nah, ilmu lelah yang merintangi diri, dengan Allah karena ilmu pula yang menghijab diri kita dengan Allah gara-gara ilmu tadi. Nanti engkau pulang membawa ilmu, nanti akan dipertah pertanyakan. Dari mana ilmumu berasal dan digunakan ke mana ilmumu? Bayangkan ketika engkau tadi tak memiliki ilmu, apa yang ditanyakan? Nah, kata malaikat, nah, engkau punya ilmu. Nah, tak Dia bilang aku tak punya apa-apa Nah orang tak punya apa-apa mau ditanya apa lagi nah, kalau engkau punya harta mungkin ditanya <laughs> nah, Yalah lah nah, Atau Pak Minudin kalau punya harta nanti ditanya nah, dari mana harta mau berasa Kemana engkau gunakan Dari mana ilmu mau berasa Kemana engkau gunakan Nah, katanya ilmu ku dari Allah nah, digunakan untuk Allah. Katanya, nah. Nah, tetapi kalau ketika engkau tak memiliki ilmu apa-apa, bayangkan orang yang tak memiliki ilmu apa-apa. Apa yang ditanyakan? Apa yang dipertimbangkan? Apa yang dihitung? Nah, kalau orang tak punya ilmu itu antara dua, kalau tak menerima hukuman jadi ya, berilmu <laughs> karena dididik. Nah, orang kada punya ilmu tuh tak ada hukum. Nah, orang gila tak ada hukum. Nah, orang gila adalah dihukum. Nah, orang gila dihukumlah. Nah, orang gila itu lantaran dirinya tak memiliki ilmu. Nah, orang pintar pasti dihukum. Kalau salah menggunakan ilmunya, bayangkan Nah, ini pisau atau pistol orang pintar ditodongkan ke orang, orang pintar akan ditangkap orang, tetapi kalau orang gila ditodongkannya ke sini. Nah, kadang-kadang ke kepalanya sendiri, kadang-kadang ke kepala orang lain. Orang gila dipertanyakanlah, lantaran dirinya tak memiliki ilmu apa, -apa. tak tahu dirinya. Namanya orang gila. <laughs> nah, jadi sebenarnya orang gila itu tidak memiliki ilmu. Kalau memiliki ilmu mungkin sedikit. Nah. Kalau nah, dalam bahasa umum sebenarnya orang gila tadi tak memiliki ilmu. Kalau dia memiliki ilmu dia tahu. Oh ini diriku. Oh bahkan orang gila tadi dirinya namanya pun sendiri tak tahu. Coba engkau tanyakan orang gila. Yang sebenarnya orang gila. Coba engkau tanya di jalan. Hai hey, namamu siapa? Paling dia jawab, namamu siapa? Iya, namamu siapa? Nah. Kalau orang gila, kalau orang pura-pura gila, nah ini beda, orang pura-pura gila dengan nah, yang benar-benar gila. Nah, orang yang gila ke Tuhan dengan pura-pura gila ke Tuhan berbeda. Nah. Sama, orang gila ke Tuhan dengan pura-pura gila ke Tuhan, orang pura-pura gila di jalan dengan orang yang gila benaran. Tapi adakah orang yang mau pura-pura gila? <laughs> Adalah yang mau pura-pura gila. Nah, Paling-paling pura-pura tergila-gila kepada seorang wanita. Wah, artinya. cum apa? Nah, ada dusta di antara. Nah, di antara cintamu tadi. Nah, engkau sering berdusta. Merayu-rayu dengan penuh. Padahal. Engkau tadi bah berdusta kepada kekasihmu. Nah. Hai kekasihku, wajahmu seperti rembulan. Apa bagusnya rembulan? Rembulan banyak lubang-lubang. Iyalah, rembulan tuh gersang tandus. Nah, kalau engkau lihat dari jauh memang kalau sinarnya ya bagus. Nah, kalau rembulan katanya tadi gersang tandus dan lain sebagainya. Nah. Jadi kalau engkau hendak Benar-benar cinta kepada Allah. Cintailah dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau engkau mencintai kekasihmu, cintailah dengan sungguh-sungguh. Cintailah dengan setulus hati. Nah, kalau orang sudah gila kepada pasangannya, hilanglah akalnya, hilanglah ilmunya tadi. Nah, hilang akal, yang ada hanyalah kekasihnya yang diingat. Nah, jadi, tahunya tahu kekasihnya, nah, jadi ilmunya tadi, ilmu kekasihnya terus yang disebut kekasihnya. Kekasihnya nah, jadi apa yang kau cintai, nah, itulah yang menjadi temanmu ketika di negeri, negeri akhirat, atau negeri akhir hayat. Ya. Nah. Nah, jadi panah ilmu tadi. Nah, jadi berpanah ilmu ini sama dengan orang gila. Nah, jadi kalau makanya belajar tasawuf itu dibilang orang kebanyakan kalau engkau belajar tasawuf maka engkau akan akan gila. Kalau engkau tak berani belajar tasawuf risikonya gila enggak usah. Kalau masih semangatnya anak kecil, semangat kerupuk. Nah, Usahlah belajar ilmu tasawuf. Mau mending belajar ilmu yang lain. Nah, belajar apa mandikan mayat, telakin, dan lain sebagainya. Mungkin belajar itu atau belajar jadi ustadz lain lah engkau. Nah, artinya belajarlah ilmu yang lain. Janganlah engkau belajar ilmu Ilmu tasawuf. Ini dasarnya supaya engkau tahu. Sebelum engkau melanjut ke jenjang yang lebih dalam. Ini sebelum kita nuntut itu laksana menyelam. Kalau engkau makin hari mendalami tasawuf, maka engkau akan akan gila. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau engkau sehari bergabung dengan orang tasawuf, maka engkau sehari akan linglung. Bukan linglung lagi, engkau akan gila sebenarnya. Linglung itu orang tak tahu lagi. Nah, artinya pemikirannya rusak. Apa yang rusak? Nah, dirinya sudah tak melihat lagi, dirinya sudah tak mendengar lagi. Nah, dibilangnya kekasihnya yang melihat itu adalah Allah, yang mendengar adalah Allah. Melongo tiap hari, apa yang dibelongokan? Nah, yang kau pandang adalah wajahnya, yang kau ingat hanyalah namanya. Kadang jadi orang gila kayak orang linglung lah, pasti kayak orang linglung kayak orang gila. Nah, kalau engkau tak berani mencintai Allah dengan sepenuhnya, janganlah belajar tasawuf tadi. Nah, karena tasawuf tadi menyebabkan panah ilmu mu. Kalau panah ilmu maka engkau jadi gila. Kalau tak berani gila janganlah. Nah, bahkan namanya tak diakui lagi punyanya. Namanya adalah milik kekasihnya. Nah. Karena tasawuf itu berhubungan langsung dirimu dengan dengan Allah. Nah. Orang hilang ilmu, panah ilmunya tadi. Tak tahu lagi akan dirinya, nah, tak tahu lagi akan Tuhannya. Nah. Kayak apa berapit? Nah, berapit mundur nih, nggak hmm, hadir terus nah, takut katanya nah. nah. Jadi kalau takut gila, takut sesat. Nah, jadi kalau takut sesat, kalau orang gila ya bisa tersesat. <laughs> Nah, tetapi kalau orang sebenar gila dengan kekasihnya, tak mungkinlah dirinya risau walaupun dirinya berada di mana. Tetapi ketika orang hilang kekasih yang dicintainya menyebabkan akan patah hati. Patah hati kekasihnya hilang. Nah, asalnya mencintai kekasihnya, tahu-tahu mundur. Tahu kan nuntut mundur? hilang kekasihnya. Nah, ini bisa patah hati manusia tadi. Akibat patah hati Nah, apa akibat patah hati? Nah, kok bisa Nah. <laughs> nah kalau patah hati, nah kalau manusia patah hati, kalau di apa ditinggalkan pasangannya. Nah. Patah hati manusia tadi. Nah. Jadi engkau sendiri yang memilih jalanmu, nah, jalanmu tadi. Manakah yang kau tuju, manakah yang kau cari. Nah, jadi perlu diketahui tadi. Nah, jadi kalau belajar tasawuf, ketemu sapi ini menyebabkan kegilaan. Nah, gila karena ilmu mu hilang hilang. Nah. Pana ilmunya tadi tak tahu lagi, longo dirinya. Apa yang dipikirkannya? Yang dipikirkannya hanyalah kekasihnya. Di hatinya, siapa tiada lain yang di hatinya tadi adalah kekasihnya yang dirindui siang dan malam. Di matanya, siapa yang dilihatnya? Di pelupuk matanya, tiada lain di pelupuk mata. Tahukah pelupuk mata nih coba nih. Nah, dibuka. Nah, di dalam mata tuh siapa? Itu kekasihnya. Nah, di dalam mata tuh kekasihnya. Kalau orang bujur -bu cinta benar-benar cinta kepada kekasihnya, buka matanya. Nah, buka di pelupuk matanya tuh nah. Itulah kekasihnya yang ada di matanya. Begitu juga di hatinya. Maafi kalbi gairullah. Maaf di hatiku hanyalah Kakasihku nah di mataku pun sama. Nah kalau engkau tak percaya, coba engkau tengok nah, siapakah. Nah di pelupuk mataku tuh, di pelupuk mataku tuh adalah kakasih. Nah diucapkan di ujung lidah tadi siapakah yang sering disebutnya? Itulah kakasih. Nah, maukah engkau jadi gila? Nah kalau engkau tak mau jadi gila. Nah, tak usahlah kau belajar tasawuf tadi. Mending, mending belajar yang lain, belajar tafsir, kah, belajar apakah nanti kau salah alamat naik ke sini. Nah. Kita ini karena yang mengajarkan kita adalah gurunya orang maripat, makanya turun kepada kita. Nah, seandainya kita dididik, pikir, dan lain sebagainya, mungkinlah nah, mereka merekat kecintaan kita kepada fikih dan lain sebagainya. Karena yang didik kita dari kecil tadi, engkau sudahkah kena Allah? Engkau sudah tahukah wujud Allah? Engkau sudah tahukah hajat Allah? Nah, tiap hari, tiap malam sampai dewasa. Nah, sampai 20 tahun. Bisakah cinta itu tak melekat? Nah, karena diperkenalkan tiap hari, nah, kalau anak-anak diperkenalkan tiap hari nah, dengan tontonan tadi nah, dan lain sebagainya tadi nah, dipertontonkan tayangan-tayangan tadi nah, ada film anak kecil kita lihat di TV anak TK sudah belajar percintaan kan aneh nah, di TV aku nanti kawin dengan ini bagaimana rahasia sudah kecil dilajari untuk berumah tangga dan lain sebagainya. Waduh, nah, TV kita tadi kecil-kecil nah, anak TK Bastian nonton. Nah, baru kecil pilih film, film sekolah TK sudah gaya pacaran nah, sudah gaya anak berumah tangga wah ini kemajuan jadi anak kecil kita dididik film yang sudah dewasa walaupun tayangannya di situ umurnya TK tapi diselipkan di dalam film tadi nah, tentang pergaulan orang dewasa, masa anak TK mau menghayal jadi pasangan suami istri. <laughs> nah, nah, apa jar kunain? siap untuk nah, siap nah, resikonya nah, 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 jadi orang gila nih kadang-kadang tak dihiraukan orang. Orang gila kemana kehendaknya kadang-kadang tak searah dengan orang yang tak gila. Kalau orang gila ketemu orang gila apa yang terjadi? Nah, jadi sama-sama gila, nah, dua orang gila. Nah, kalau orang buta bertemu orang buta dua orang buta. Nah. Kalau orang pintar sama orang pintar nanti satunya membodoh-bodohi tadi. Bayangkan satu orang pintar berkumpul dua. Nah, jadi dua orang pintar tadi. Maka akan mencari celah untuk saling membodoh-bodohi. Nah, karena harus kalau ada pintar pasti ada yang bodoh. Nah, kalau orang pintar membodohi orang bodoh itu pasti sudah. Ini orang bodoh meminta, apa? memintari orang pintar. <tuh> Karena dengan orang gila tadi ikhlas tempatnya, reda tempatnya. Nah nanti ada istilah tasawuf tadi. Ketika diri kita nah, bertasawuf, maka diri kita akan menjadi pakir. Paknya itu panah, kaknya itu kinaah, raknya itu oreda. Kalau kita tidak gila. Nah, tidak gila sebenarnya gila. Nah, gila itu terlalu cinta, terlalu besar. Nah, akibatnya mengakibatkan kegilaan. Kalau cinta separuh-paruh itu belum gila. Artinya ada separuh mencintai dirinya, separuh mencintai kekasihnya. Ke Kalau orang gila total dirinya pun tak dihiraukannya tadi. Apapun yang terjadi kekasihnya. Nah. Memeluk pohon kah tetap kekasihnya nah, Dibilang orang gila Dia tak ngerti juga Artinya dia asik dengan dirinya tadi Dia asik dengan yang dicintainya Nah jadi sangat bahaya Kalau manusia umum Manusia awam kehilangan ilmu Jangan sekali-kali berpana ilmu Nah kalau setengah-tengah tadi Setengah-setengah jadi cinta setengah-setengah artinya kada tulus, ya Nah, bagaimana istrimu tadi? Kalau istrimu tak cinta denganmu artinya 50 cinta kepada dirimu, 50 cinta kepada mantannya. Nah, ini susah. Nah, apa mantannya? Mantan itu selain daripada diri kita. Nah, selain daripada diri kita. Nah, misalnya cinta akan dunia, cinta akan Allah. Nah, Jadi separuh cintanya, cinta kepada manusia, cinta kepada Allah. Nah, apa tadi cinta kepada dunia, cinta kepada kepada Tuhan. Jadi separuhnya dunia, separuhnya separuhnya Tuhan. Nah. Jadi kalau engkau hendak memilih, nah, pilihlah tadi. Nah, cinta nang begitu tulus, nang begitu ikhlas. Nah, bayangkan engkau aku dicintai setengah hati kah? Aku dicintai pul kah dengan pasanganmu? Ya, baru nih Nah, kalau cinta istri. Nah, kalau pul, kalau engkau tak mau disakiti, jangan menyakiti. Nah, kalau engkau tak mau disakiti, jangan menyakiti perasaan pasanganmu. Jangan menyakiti perasaan kekasihmu tadi. Nah, kalau engkau tak mau mencintai, nah apa? Tak mau menyakiti, tak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau engkau hendak dicintai, maka cintailah kekasihmu dengan sebenarnya. Nah, cinta akan berbalas cinta dengan tulus tadi. Nah. Tetapi kalau kita hianat, Nah, separuh kita cintai istri kita, separuhnya kita cintai mantan kita. Wah. Mana tahu istri kita yang tahu di diri kita. Nah, tapi lama kelamaan rahasia akan terbongkar ya. Nah, ini supaya kadang ngantuk. Nah, karena ini kecapean dari pagi sampai sore tadi, nah, lanjutkan malam lagi. Nah, jadi tasawuf itu tadi berisi dengan orang-orang yang gila akan Tuhannya. Nah. Jadi tak heranlah orang-orang tua terdahulu. Eh, apa orang-orang tua terdahulu kalau engkau belajar tasawuf nanti engkau tak kuat akan menyebabkan gila. Ya benar. Setelah kita rasakan beberapa tahun nah, 20 tahun yang lalu sampai sekarang akibat terlalu cinta dengan yang kita cintai dengan yang maha kuasa nah, semuanya akan berubah tadi semuanya akan berubah engkau berjalan karena kekasihmu nah, engkau berbaring karena kekasihmu engkau makan karena kekasihmu engkau bekerja karena kekasihmu Engkau berbuat akan segala sesuatu, kekasih Nah, jadi hatimu tadi, diisi hari-hari detiknya tadi dengan Sang Maha Pencinta tadi, Sang Maha Penyayang. Siang malam kita lalui tadi, nah, siang malam. Kalau cinta cuma siang malamnya kemana? Nah, jadi siang malam 24 jam lah angka mencintai tadi Dengan jalan apa berpana ilmu Hilangkan segala ilmu pengetahuanmu Sehingga engkau dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hilangkan segala pengakuan ilmu Jangan tahu lagi ada apa-apa Yang tahu ini hanyalah Allah jangan lagi dicari dirimu, jangan lagi dicari ilmu. Nang ada tuh adalah ilmunya. Nang ada nih hanyalah tahunya Allah. Nah, nang tahu nih na Allah. Bila membaca aura, jangan lagi engkau pandang dirimu tadi yang membaca. Yang membaca tuh ialah kekasihmu tadi. Nah. Jadi ketika engkau menyebut namamu teninah, maka tersebut namanya. Ketika engkau menyebut nama kekasihmu, karena engkau pasanganmu. Nah, misran, misalnya istrinya siapa? Ratna atau siapa? Dipanggil Misran, maka ingat. Nah, misran tadi. Nah, atau disebut istrinya, pasti nah, tersebut orangnya tadi, yang dicintainya tadi, siapakah. Nah, karena Allah itu tidak jauh dengan dirimu tadi, nah, maka ketika si awam ini menyebut Allah, 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 nah, maka hatinya tadi bergetar tadi disebut nama Allah, Allah. Karena itu, nama daripada kekasihnya. Kemudian, yang kedua tadi adalah panah apal pana apa, walaupun loncat-loncat. panah apa, artinya panah daripada sekalian perbuatan. nah, sekalian perbuatan. nah, ketika turun si orang gila tadi nyebut nah, yang diingatnya namanya tadi, turun, asik dengan dirinya, tak peduli lagi orang lain. Nah, hati-hatilah, maka inilah, karena gila benaran. Karena kau tak belajar belajar dulu, nanti makanya kau tahu. Nah turun, nah, kau turun. Ketika turun tadi, panalah segala ilmu pengetahuannya dia tidak tahu lagi. Nah, apapun itu, dia tidak tahu. Nah, tidak tahu dirinya, tidak tahu akan Tuhannya tadi. Nah, sebenarnya kosong yang mengisi dirinya hanyalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Dia berjalan bukan lagi dirinya. Ketika Dia berjalan, nah, asik berjalan. Nah, ketika Dia berjalan, asik berjalan. Yang berjalan tuh tiada lain nah, asalnya daripada kekasih kecintaan kepada kekasih ini. Jadi, ketika kakimu melangkah, nah, panakan. Tiada lagi yang melangkah kaki kecuali yang Maha Kuasa. Tiada lagi yang melangkah kaki ini lah. kecuali hanyalah Kakasih mau tadi. Yang Maha Kuasa lah yang berjalan. Kalau engkau hendak sampai panah apal perbuatanmu tadi, maka ketika kakimu melangkah itu bukan lagi langkahmu, tapi adalah langkah kekasihmu tadi nah, ini kekasih jelah bahasanya supaya engkau tak begitu mengantuk nah, kekasihmu tadi siapa nah, kalau engkau kasih dunia ya dunia nah, kalau engkau kasih Tuhanmu itulah Tuhanmu yang maha kuasa nah jadi pada al tadi ketika bergerak akan segala sesuatu kita tadi jangan lagi dipandang Nah, perbuatan makhluk tadi, atau perbuatan Tuhan yang ada hanyalah dirinya juga yang jadi makhluk. Nih, yang mencipta wayang tadi, siapa nih? Wujud kebesarannya, dia dirinya juga yang menggerakkan wayang dirinya juga yang mencipta wayang dirinya juga. Wayang ini pun adalah wujudnya, adalah nyatanya dirinya. Kalau bahasa ketuhanan yang sederhana nah, Kalau cinta sudah berkarat nah, Tahi kambing kata orang banjar jadi coklat nah, Ada kata tahi kambing gula jawa rasa Rasa coklat Kalau cinta sudah berkarat tadi nah, Gula jawa jadi coklat Artinya tak ada lagi harganya Intan dengan pasir, semuanya sama. Ketika sudah cinta, menyatu, cinta sudah lebur. Tadi tak ada lagi harganya. Tadi nah, tak ada lagi harganya. Semua perbuatan tadi berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, Tidak ada sesuatu yang bisa berbuat kecuali hanyalah izin dan kekuasaan Allah. Nah, jadi panah apal, apa, kenapakah apal ini harus dipanahkan tadi? Ini kan wayang. Wayang ini adalah benda mati si wayang. Nah, kalau wayang bisa jalan, nah, itu bukan wayang. Nah, itu bapak dalang yang jalan. Yalah, dalam melihat wayang jalan. Nah, wayang jalan sendiri. Nah, ini wayang modern. Nah, yang dinamakan pana itu tadi sadar diri si wayang ini bahwa dirinya tidak bisa bergerak seperti ini. Bisa bergerak wayang ini, nah, tak bisa bergerak. Nah, tak bisa bergerak wayang, mengangkat tangan pun tak bisa. Lalu siapa yang ini? Nah, itulah pana dirinya. Kembali, nah, kuasa perbuatannya tadi siapa yang kuasa? Nah, itulah kekasihnya. Itulah yang dicintainya tadi. Itulah Sang Maha Kuasa. Ini yang menggerak. Nah, bukan wayang, bukan ngaku Tuhan, bukan anulah. Ini supaya memberi tamsil, beri paham kepada dirimu tadi. Supaya engkau gila. Nah, engkau nanti kena penyakit gila. Ini lebih parah daripada virus corona. Nah, gila ke Tuhan lebih parah daripada corona tadi. hati-hati. Nah, bawa minum loh supaya haus karena cintanya kepada kekasihnya lalu dikasih minum kasihan kekasihnya tadi kalau lapar kekasihnya dikasih kasih makan nah. Kalau lapar dikasih makan. Nah, Jadi panah abal ini hilanglah gerak diamnya si hamba. Nah, kalau dipadahkan hamba ya hamba. Kalau dipadahkan manusia ya manusia. Kalau dipadahkan insan ya insan. Batang tubuh ya batang tubuh. Ah diri ya diri. Nah, kalau panah abal perbuatan diri lenyap perbuatan diri ini. Nah, hapus atau hilang perbuatan diri, maka yang tampak adalah perbuatan pemilik. Pemilik diri ini, diri pemilik diri ini, siapa aku? Katanya, pemilik diri ini nah, hanyalah aku, pemilik diri ini. Kalau diriku ini milik orang lain, bagaimana nasibku? Di mana aku tinggal? Nah, ini diri. Ini tubuhku kalau bukan punya diriku punya siapa? Berarti punya orang orang lain. Nah, ketika akunya dirimu panah tadi, dirimu sudah berpana nama tadi tiada. Yang ada hanyalah nama Allah. Berarti akunya aku, akunya Allah. yang berbuat tadi tiada lain, yang berbuat tadi adalah Allah. Lalu pula dipertanyakan pulang, ada yang menanyakan, Lalu bagaimana proses baik dan buruk? Apal tadi baik dan buruk. Baik dan buruk. Apal perbuatan tadi bersumber daripada Allah. Baikkah burukkah segala sesuatu tadi bersumber atau berasal daripada Allah. Nah, bukan yang buruk tadi bersumber dari batu bersumber dari iblis setan bukan, tetapi baik dan buruk tadi bersumber daripada Allah asalnya Inna lillah. segala sesuatunya berasal daripada Allah baik dan buruk. Cuma nah kita ini dituntut makrifat ini supaya mengikuti ahlak dan perilakunya. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pana apal ini akan menyebabkan kecintaan kepada Allah. Orang cinta itu baik, orang cinta itu jujur, orang cinta itu penyayang. Ialah orang penci orang pencinta itu penyayang, nah, penyayang akan dirinya. Tak akan menganiaya dirinya, tak akan mencaci akan dirinya. Nah, jadi panah ketika kita berbuat, bergerak segala sesuatu. Nah, panah yang pertama panahkan dirimu tadi. Nah, Tidak ada yang berbuat, nah, yang bergerak kecuali Allah. Insya'Allah, Allah, Allah, Allah. Nggak sering, jikir Allah, Allah. Nah, panahkan dirimu tadi, perbuatanmu. Nah, bahwa tiada yang kuasa yang bergerak tadi kecuali Allah berarti Allah yang bergerak bukan wayang lagi lah ini kan wayang nah, supaya kau jangan salah paham wayang tak akan mungkin bisa bergerak yang bergerak adalah bapak dalang nah menggerakkan tangan nah bergerak jelas yang menggerakkan adalah dalang setelah dalang ini mempanakan dirinya dalang pun tak ada nah, artinya dalang pun tak ada nah, si dalang tadi tak ada. Nah, jadi wayang tak ada, dalang pun tak ada. Nah. Jadi wayang tak ada, dalang pun tak ada. Sampailah ke sana. Nah ini gila benaran nanti engkau. Nah, nah jadi gila-gila nah, separuh lah <laughs> dulu, ya Nah, gila-gila separuh. Nah, jadi kalau engkau gila akan ilmu, gila akan apal tadi. Nah, kemudian yang kedua tadi, apa yang ketiga adalah fana akan ain atau asma dan sifat. Yang ketiga atau yang terakhir tadi, fana hak atau panajat. Nah, Nah, jadi ketika hilang ilmu, nah, hilang ilmu tadi, yang tahu hanyalah Allah, yang berbuat hanyalah Allah. Jadi tiada lagi ilmunya Allah pun, tiada, ini yang tahap yang berikutnya nanti. Nah, tahap ini yang kau praktikan dulu tadi, panah daripada ilmu tadi, tak ada lagi tahunya dirimu tadi, yang ada hanyalah tahu, lokasi, tadi. Tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang berbuat tadi Tiada lagi dirimu wahai insan tadi Yang ada hanyalah perbuatan Allah Jadi sadar-sadar dirimu kalau tak sadar disadarkan dulu Karena orang mabuk tak bisa dilajari ilmu Orang mabuk tak bisa diberi nasihat Orang mabuk adakah bisa diberi nasihat? Kawalah diberi nasihat Nah, <laughs> orang mabuk dikasih nasihat tak bisa kecuali dirinya sadar akan dirinya nah, kalau orang mabuk dunia tak akan bisa akan sadar untuk mengingat Tuhannya orang mabuk dunia hilangkan dulu mabuknya baru engkau bisa menasihatinya tadi nah, orang mabuk bisa gila Nah, orang gila tak akan mabuk lagi. Nah, jadi banyak yang baru hadir nah, karena perbedaan waktu kita, apalagi di luar negeri, di Malaysia kan berbeda jamnya dengan di daerah kita tadi. Nah. Mungkin di sana ada yang lagi maghrib, ada yang lagi isya. Nah, kemudian panah daripada sifat. Nah, tadi pertama panah daripada asma sudah. Asma tadi bukan batuk-batuk pun, panah pada sifat. Sifat ini apa? Nah, 20 sifat itu yang wajib bagi kita tadi, yang perlu kita ketahui. Pertama adalah wujud. Hilangkan wujud Allah gini, nah. Nah, atau hilangkan yang pertama adalah hilangkan panahkan batang tubuhmu. Tiada lagi bertubuh jahir, tiada lagi bertubuh batin. Nah, Allah ruhun Muhammad jasadun. Allah ruh Muhammad jasad panahkan keduanya. Artinya manusia ini tidak lagi bertubuh jahir, bertubuh batin. Tidak ada lagi dirinya. Yang ada hanyalah wujud, wujud Allah. Nih, wujud Allah. Arti wujud Allah, adanya Allah kalau tak tahu juga nyatanya Allah nah, Kalau tak tahu nyata apalagi nah, nah, Jelas nah, Kalau sudah nyata tuh nah jelas ditanyakan lagi Kalau sudah nyatanya Allah ditanya lagi sudah nyata melihat kah? <gif> nyata Nah ini kan benda nyata Nah ini nyata Wujud artinya ada Adanya inilah kenyataan Nyata Nah ini kan belum ada. Nah kalau ini sudah ah, ada nyata. Kalau sudah ada yang nyata jangan lagi mencari yang gaib. Sudah ada yang nyata jangan lagi cari yang gaib. nih yang gaib. Nah, nah kalau yang, yang nampak ini adalah yang yang nyata. Yang nyata inilah yang kau pandang siang dan malam. Yang nyata inilah yang namanya yang kau ingat pagi, siang, dan malam. Ingat pagi, siang, dan malam. Nah, siang dan malam engkau ingat Siapa yang ingat tadi? Aku mengingat akan kekasihku. Kekasihku siapa? Oh si misran. Kekasihku tukang jual sayur. Siapa yang ingat tadi? Aku kata Tuhanku mengingat akan hambaku. Aku mengingat akan kekasihku. Bukannya engkau, terbaliklah nih bukannya misran mencintai Allah, tapi Allah lah yang mencintai dirimu. Nah, kata Allah. Oh, misran. Nah, si Allah tadi hendak memandang wajah kekasihnya, ditengoknya, diceramin tuh nah. Si Allah tadi, nah, hendak memandang wajah kekasihnya, yang dicintainya. Kalau manusia mencintai Tuhan, keharatan, kata orang Banjar. Nah, manusia hendak mencintai Tuhan mencintai dirinya pun tak tak bisa karena la haula wala quwata illa billahil ajim. bagaimana mau mencintai Allah karena dirimu tak kuasa bagaimana mencintai Allah kalau engkau tak mempunyai kehendak bagaimana engkau menyatakan hendak menyatakan mencintai Allah kalau engkau tak memiliki ilmu apa yang kau cintai Nah tetapi sebaliknya Allah lah yang mencintaimu, Allah lah yang memperkenalkan dirinya. Terbalik malam ini tadi. Nah, setelah panah ilmu, maka tadi yang tahu adalah Allah, yang tahu adalah Allah, yang memperkenalkan ilmunya adalah Allah. Panah apal perbuatan kita, maka yang berperbuatan adalah Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Nah dia mencintai kekasihnya. Disebutnya namanya Misran, Misran, Misran. Siapa yang menyebut nama Misran tadi? Ialah Allah yang Maha Kuasa yang mengingatkan dirimu. Ketika engkau menyebut nah, bukan dirimu lagi. Nah, atau Allah menyebut namanya Allah, 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 Allah. Nah, ketika dirinya menyebut kekasihnya Misran. Nah, Allah memperkenalkan wajah si Misran tadi nah supaya Misran tahu akan dirinya nampak di muka cermin. Nampak di muka HP tadi wajah si Misran tadi. Siapa yang memperkenalkan wajah si Misran? Itulah aku kata Allah. Nah, hai Misran, wajahmu tunah, tiada lain daripada aku. Wajahmu tunah berasal daripada aku. Hai Misran, namamu tunah Tiada lain daripada namamu Yang memperkenalkan namamu itu Nah aku Yang mengagungkan namamu itu aku Yang menghancurkan yang merendahkan namamu Tiada lain daripada aku nah, Yang berapal perbuatan itu Nah kau nampakkan kepada diri Misran ini yang mengangkat tangan Hai hey, Misran yang mengangkat tangan ini Nah, nah. Yang mengangkat tangan tadi Masanya Misran menyatakan yang kuasa adalah Allah. Nah, kekasih tadi, engkau tuh ganti, gantiku. Nah, misran tuh tiada lain daripada aku. Nah, kada tahu Misra, ya Misra tuh ya gantinya, ya tiada lain. <tuh>. Nah, misra, Misra kalau, nah Misra tuh tiada lain. Nah, enggak ada lain berarti benar-benar atau ah, asli nah, kalau bahasa Indonesia original katanya. Nah, ini ma maaf nih agak nah, karena letih tadi, kecapean. Nah. Si wayang seharian dibawa berjalan tadi. Nah, jadi panas sifat itu tadi nah asalnya manusia ini tidak melihat Kemudian menyatakan setelah marifat yang melihat adalah Allah. Dipanakan lagi Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya. Tuh yang melihat tuh nah aku katanya. yang melihat tuh aku. Aku memperkenalkan diriku. Yang melihat tuh nah aku. Yang mendengar tuh aku. Yang berkata-kata tuh aku siapakah aku? Aku tadi ya misran ya Abdullah tuh aku. Nah, dirimu tuh tiada lain daripada diriku, diriku tiada lain daripada di dirimu. Nah, engkau tuh nah ya aku, aku ialah engkau nih wayang nah si wayang tadi. Nah, kalau tak ada aku maka wayang ini tak akan bisa apa-apa, tak bisa bergerak. Nah, jadi kata Allah tadi nah, dalam bahasa sederhana kalau engkau hendak melihat wajahku coba tengok di cermin tuh wahai misran nah, si misran disuruh menengok nah, wajahmu. Nah kalau hendak melihat wajahku cobalah tengok. Nah, ketika diri misran berpana tadi nah, tiada lagi. Jadi wajah misran itu tiada lain wajahku nama misran itu tiada lain daripada namaku. Nah, kalau engkau hendak tahu tadi, aku tadi tukang mainkan peranan supaya jangan jadi apa salah paham. Coba engkau pahami, aku yang mengatur dan memelihara nih tadinya, yang melihat aku, yang bergerak aku, yang mendengar aku. Nah, bukan telingaku yang mendengar. Jadi jangan salah kaprah, telinga tak pernah mendengar, cuma telinga ini alat Pak pendengaran. Mata tidak bisa melihat tanpa aku. Nah, jadi mata ini alat peng penglihatan. Jadi panas sifat, nah hilangkan dirimu yang ada ini nah hanyalah wujud wujud Allah. Nampak wujud Allah. Kenyataan Allah. Lalu, jeremisren ini diriku, ah, panakan diri tadi, hilangkan diri pengakuan diri manusia. Ah, yang ada nih hanyalah dirinya Allah. Dirinya Allah. Jangan diakui lagi diri Allah, hilang pengakuan diri daripada Allah. Hilang pengakuan diri daripada Allah. Nah, jangan lagi ada pengakuan manusia, diri manusia, ataupun diri daripada Allah, keduanya hilang. Tak ada lagi pengakuan diri manusia, pengakuan diri daripada Allah, nah, supaya cinta sebenarnya tadi. Nah. Jadi, keduanya sama, si misran tadi berasal daripada Allah, nah, laksana benih dan nasi tadi sama, benih akan menjadi nasi. Nasi lah jadi benih lagi. Ada mungkin lagi nasi jadi benih nasi. Nah, nasi tadi nah, di, dimakan lagi atau di buat lontong. Nah, itu kan benda tadi. Nah, jadi bepana nasi tadi, hilang nasi, nah, hancur nasi tadi. Nah, kembali ke asalnya. Kemudian dilanjutkan lagi panah daripada hak atau jad tadi. Nah, bahwa tiada lagi diri ini tadi yang ada hanyalah jadnya. Jad itu merupakan kenyataan. Jadi ada wujud, wujud jad nih wujud jad ini kalau kemarin. Nah, wujud jad Allah itu dinamakan u udara wujud daripada jad Allah. Sedangkan diri kita ini adalah wujud kenyataan jad. Ngerti lah itu? Wujud daripada Allah, ini wujud daripada jad Allah. Jadi udara tadi wujud daripada jad Allah. Sedangkan diri kita ini wujud daripada jad. Nah, nih Wujud daripada jad Allah ini. Nah, sedangkan. Wujud daripada jad. Adalah. Diri, diri kita. Nah, diri kita ini senyata-nyatanya daripada jad Allah. Nyata-nyatanya daripada jad Allah. Allah itu memang tak bertempat. Jadi Allah tak bertempat. Tetapi Allah memiliki tempat. Jadi, seluruh tempat adalah milik Allah. Allah tak bertempat di aras di kursi dan lain sebagainya. Allah tak bertempat, tapi Allah lah pemilik. Pemilik tempat, wujud ini bukan Allah. Jadi, wujud atau diri kita ini bukan Allah, tetapi wujud diri kita ini kenyataan daripada Allah. Kenyataan atau miliknya Allah. Nah, kalau sudah nyata, apalagi yang dicari, nah, yang nyata inilah yang kau cintai pagi, siang, dan malam. Mau lihat tembok, nah, yang kau lihat tadi, yang melihat dan dilihat tiada lain. Nah, kalau yang melihat dengan dilihat lain, nah ini bahaya, bisa takut. Engkau tahukah? kah? Jangan melihat dengan yang dilihat. Kalau engkau lihat dirimu. Dimanapun engkau berada, engkau tak akan takut. Tapi ketika engkau memandang sesuatu yang engkau lihat, ada taringnya, ada tanduknya, mungkin engkau takut. Nah, begitu juga dengan mencintai Allah. Nah, mencintai Allah tadi, Tubadil namanya, terganti dirimu tadi. Nah, yang asalnya engkau pandang tembok, setelah Tubadil terganti tembok tadi dengan wujudnya Allah. Bagaimana caranya? Nah, Diri muninah laksana nur yang memantul situ tadi. Yang memandang tiada lain yang dipandang. Nah, lalu timbullah suhud. Nah, suhudul wahdah bil kasrah, wahdah bil kasrah. Bagaimana caranya? Sampukan lintuhut. Nah, kalau bahasa Indonesia apa nih lintuh nih? Dengkol. Nah, dengkol ke dengkol, bahu ke bahu. Nah, seperti itu. Supaya engkau tahu suhutnya dirimu tadi, bahwa yang memandang dan dipandang tiada lain orangnya harus dipraktikkan. Nah, kalau engkau suami istri, nah engkau lihat, nah makanya di dalam kelopak mata yang kau cintai itulah yang kau cintai tadi. Nah, di dalam kelopak mata yang kau cari itulah orangnya. Nah, di dalam hatimu yang kau cari tadi. Nah, di sanalah tempatnya. Nah, tempat bukan orangnya lah. Jangan dikira kan oh, tempat nih rumah tempat. Jangan dikira oh orangnya. Wujud adalah rumahnya. Jangan dikira orangnya. Nah, salah kaprah lagi. Nah makanya kita tadi pelan pelan tapi pasti rumah bukanlah oh orangnya. Rumah bukanlah pemiliknya. Baitullah rumah Allah bukan ah Allah jangan salah kaprah rumah Allah di katakan Allah nah. jadi dengan engkau berpana tadi berpana namamu maka yang ada tuh adalah namanya Allah kembali tadi pana nama Misran pana nama Muhammad pana nama Rudi yang ada itu hanyalah nama Allah jadi Rudiansyah itu adalah nama Allah setelah berpana bukan mengganti. Nama Rudiansyah dihapus pakai tape X diganti Allah. Nah, ini salah tuntutan. Jadi berpana itu maksudnya kembali kepada asalnya. Rudiansyah itu adalah nama Allah. Jadi Rudiansyah itu asalnya nama Allah. Nah, dan kembali kepada Allah artinya namamu itu nah tiada lain daripada nama Allah. Rudiansyah itu pang sudah nama daripada kebesaran Allah. itulah alhamdulillah pujinya Allah akan dirinya tadi. Nah, jadi alhamdulillah punya nama namamu itu tiada lain daripada nama Allah. kemudian panah al tadi, ah, Rudiansyah tadi menghilangkan panah perbuatannya tiada yang berbuat melainkan hanyalah perbuatan Allah. Jadi ketika Rudiansyah berbuat itu pang sudah perbuatan Allah jangan lagi dinyatakan perbuatan Allah. Perbuatan Rudiansyah itu tiada lain daripada perbuatan Allah. Jangan ditulis lagi yang berbuat ini adalah Allah anggap salah kaprah. Jadi Rudiansyah yang berbuat ini nah siapa Rudiansyah tadi itu tiada lain nama daripada Allah yang berbuat tentu tidak ada lain daripada Allah juga nama itu bukan orangnya lah nah, jadi mohon dipahami nama itu bukan orangnya nama itu bukan pemilik nama jelaslah nama bukan pemilik nama misalnya kalau kada percaya ditulis di sini Rudiansyah atau Misran ini orangnya lah kan bukan nah, jadi nama itu bukan oh orangnya Jangan sekali-kali Engkau menyembah nah namanya karena namanya itu bukan oh orangnya tetapi nama menunjukkan jati diri sebenarnya oh orangnya atau ampunya nama ya saja bisa lamarilah lah. nah jadi nama itu bukan orangnya jadi jangan salah kaprah nama itu bukan orangnya tapi nama menunjukkan ada pemilik pemilik nama Rudiansyah itu kan nama daripada nama kebesaran Allah bukan Allah nah siapakah pemilik nama Rudiansyah itulah sang maha kuasa nih Bima misalnya si Bima nah si Bima itu namanya Bima manakah orangnya nah orangnya mana di rumah nah dinamakan Bima nih rumah atau rumah nah dari ujung rambut sampai ujung koko ini rumah ah diberi nama Bima rumah nih Bima kah bukan nah, rumah nih Bima kah nah, atau diri ini tadi misran nah diri diri itu ada jahir ada batin jadi rumah apa nama itu mewakili daripada orangnya Allah nah itu nama mewakili daripada yang pemilik nama Allah itu pemilik nama jadi Allah itu bukan bukan nama jadi Allah itu yang dinamakan Allah itu bukan oh orangnya nih naiklah bahasanya bahasa ketuhanan jadi Allah itu bukan orangnya tapi menunjukkan ajatnya jadi Allah menunjukkan jatnya. Misran tadi menunjukkan jatnya. Misran tadi menunjukkan dirinya sebenarnya ada apa? pemilik. Nah. Rabiatul Adawiyah kah, Siapakah namanya? Nah. Tapi bila kita sebut namanya, maka tersebutlah oh orangnya. Bila menyebut namanya, maka akan tersebut orangnya tadi. Nah, dibuliki lagi misran itu berpanah diri namanya bahwa nama misran itu tiada yang ada hanyalah nama Allah. Nama misran tiada lain daripada nama Allah. Ketika dirinya menyebut Allah, maka tersebutlah yang maha kuasa tadi atau pemilik pemilik nama. Makanya di sini disuruh mengenal diri, maka akan mengenal Tuhanmu. Kenali dirimu, nah, dari mana dirimu? Panahkan dirimu nah, ketika dirimu berpana maka nah, panah atau binasa, matikan dirimu sebelum engkau mati tadi. Nah, setelah berpanah diri, hilang wajahmu yang ada hanyalah wajah kekasihmu. Nah, itu aja caranya lah hilang wajahmu yang ada wajah kekasihmu bukan dibuang pakai penghapus gambarnya lah nah, ya Rudiansyah nah, buang lah hendak menengok siapakah Rudiansyah tengok uh di cermin itulah Rudiansyah nah, itulah Rudiansyah itulah beras tadi itulah benih tadi nah, itulah wadai kelalapun tadi Itulah lapat tadi. Itulah buras tadi. Nampak si buras. Ini wajah tuwalil nah. laji potoros sama wati wal ar. Jadi kalau hendak melihat wajah Allah panakan wajahmu dulu. Selagi engkau masih melihat wajahmu, maka engkau tak akan pernah melihat wajah Allah. Selagi engkau mempunyai wajah, maka jangan harap engkau dapat melihat rupa eloknya rupanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali rupamu tiada. Ini misalnya cermin lah, nah anggaplah HP. Kalau engkau masih mau apa melihat di HP itu, di kamera itu wajahmu maka belum sempurna panamu kepada diri tadi. Nah, kecuali dirimu tadi melihat di HP itu nah, pandang di handphone sana ketika memandang tiada lagi wajahmu di sana. Hilang wajahmu. Barulah engkau melihat wajah Allah. Atau wajah kekasihmu yang kau cintai, yang kau sebut-sebut namanya pagi, siang, dan malam. Nah, hilang dulu wajahmu Bisa lah hilangkan wajah Nah dihapus saya eh. <laughs> Coret dulu Nah dibuang pakai penghapus nah, Bila tak ada lagi Nampak di layar itu wajahmu Maka nampaklah wajah Wajah kakak Nah ngerti ngerti Kadang ngerti kadang tahu. Nah, bila kadang ngerti berarti Nah, tak tahu iyalah. Nah, Coba ya, nanti dipraktikan Ketika memandang wajahmu nah, Pandang wajahmu Sebelum memandang wajah Allah nah, Terlebih dahulu Angka pandang wajahmu nah, Sebelum angka mengenal Allah Kenali dulu siapa dirimu Dari mana dirimu berasal Nah, dari mana asal dirimu tadi? Nah, gila aja, anak sudah. Ya, gila ini akibat kita terlalu cinta. ya gila. Nah, gila itu kalau perlu, gila ke dirimu. Jangan gila kepada orang lain, gila kepada orang lain, ganggu orang. Ya nah, kalau dirimu atau kekasihmu aku tak akan pernah meninggalkanmu. Nah, dimanapun engkau berada melihat cermin wajahnya, melihat di HP cuma ada gambarnya, tak busan-busannya kita memandang yang paling kita cintai. Siapakah yang paling engkau cintai? Nah, manusia jika tiada dirinya siapa lagi yang dicintainya? Nah, maka disuruhlah dirimu tadi mengenal dirimu supaya kenal akan Tuhan. Cinta kepada Allah tak akan mungkin tumbuh kecuali engkau cinta kepada dirimu. Cinta kepada dirimu. Dirimu tak akan pernah meninggalkanmu. Jelas saja itulah. Kalau dirimu berpisah dengan dirimu, nah, innalillah, kembali kepada Allah, berpisah. Nah, Nah, jadi kalau menyebut namanya maka tersebutlah orangnya. Sudah panah tadi nah hilang. Nah, sulit belajar panah tuh? Nah hilang namamu, nah, ada nah, hanya namanya. Hilang batang tubuhmu yang ada hanyalah wujudnya diragap wujudnya tadi nah. Dipeluk wujudnya Allah tadi sampai erat-erat sampai mesra. Hancur batang tubuhmu. Nah, sampai remuk dan hancur tadi kalau engkau kata wujud Allah nah. Nah, wujud Allah. Karena kaji diri itu di sini, bukan di luar dirilah. Maripat itu kaji diri di, di diri. Bila engkau menemukan wujud Allah nah ditangkap. Kalau engkau menemukan, nah, pasti engkau tak akan pernah menemukan wujud Allah. Bila engkau mencari. Nah. Bila engkau tak lagi memiliki ilmu, maka nampaklah di sana tadi nah. masih belum ngerti juga nah <laughs> jadi kalau hendak berjumpa Allah nah hendak jumpa Allah nah, jangan dicari lagi berjumpa tuhnya hendak nah, berjumpa Allah jangan dicari lagi Bila masih mencari, mencari Allah, maka tak akan ketemu-ketemu. Artinya, bila orang masih mencari, itu kan belum ketemu. Iya, Nah, Mencari orang sesat, mencari terus. Bila masih mencari, belum ketemu. Atau antara dua, atau letih lesu sudah. Artinya, menghentikan pencarian. Tetapi dalam maharifat tadi, kalau engkau tak lagi mencari Allah kalau dirimu tak lagi mengenal Allah, maka Allah lah yang akan memperkenalkan dirimu. Tak ada lagi namaku, berarti yang ada hanyalah namaku kata Allah. Hilang namamu. Nah. Bila tak ada lagi wajahmu, maka yang ada tuh hanyalah wajah wajahku kata Allah. Bila tak ada lagi ada perbuatanmu, maka yang ada tuh hanyalah perbuatan-perbuatanku. Nah, perbuatan kulah yang ada, tiada lagi tubuh manusia yang ada hanyalah jad Allah. Nah, jad Allah nampak, nah, jad Allah adalah nampak. Jad bukan Allah, tapi jad tadi. Tiada lain daripada Allah. Nah, nama tadi bukan Allah. Sifat bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah. Jadi sifat menunjukkan orangnya tadi. Nah. Jadi sebelum kita berpana diri, maka akan tak akan sampai kepada Allah. Jadi kita tak akan bisa menyebut nama Allah kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Nah, cintai dulu dirimu dari dirimu tadi nah dicintai karena dirimu daripada jad Allah dicintai, disayangi, diingat pagi, siang dan malam. Siapakah yang mencintai? Tadi bukan dirimu lagi, tapi itulah aku kata Allah. Aku yang mencintai jatku, aku yang memuji akan jatku tadi. Aku yang memuji akan sifat-sifatku, Tuhan yang memuji sifatku, Tuhan aku yang mengingat nama aku, tuh tiada lain daripada aku yang mengingat nama aku, Tuhan yang berbuat tadi tiada lain daripada perbuatanku. Apapun yang kudengar, ha. yang mendengar tadi adalah aku. Apapun yang kulihat, yang melihat tadi adalah juga yang melihat. Kemudian setelah kita mengetahui arti daripada tasawuf, apa ngantukkah sudah? Setelah kita mengetahui arti daripada tasawuf tadi, maka diri kita menjadi pakir. Arti pakir terbagi menjadi tiga: fa, kab, dan ra hurufnya tiga pakir tadi nah setelah mengetahui tasawuf yang begitu panjang tadi sampai lima tahap nah maka diri kita menjadi pakir paknya adalah panak kapnya adalah kinaah raknya adalah ri reda inilah yang sulit yang terjadi kita sering belajar tasawuf cuma praktiknya kita tak pernah bisa nah karena tak setulus hati Belajar tak setulus hati, menuntut tadi. Begitu juga tak setulus hati, mencintai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, panah tadi sebenarnya panah hilang seluruhnya, nah, jadi hilang bentuknya, hilang warnanya. Nah, jadi namanya tiada lagi nama tadi. Nah, sudah jelas diulang-ulang nama tadi, panah, panah seluruhnya. Nah, Jaka kita nih wayang. Buang wayangnya. Nah, nama wayang dibuang. Wujud wayang dibuang. Perbuatan wayang dibuang. Sifat wayang dibuang. Artinya matilah wayang ini. Sebenarnya benda, benda mati. Nah, yang panah tadi adalah wayang. Yang hidup adalah... Siapa di diri ini? Nah, yang hidup siapa? Si... Aku Allah tadi siapa? Ya Misran, ya jua Allah jua nama. Karena Misran tadi nama Allah jua. Wajah Misran tadi tiada lain daripada wajah Allah. Nam, wajah Muhammad tiada lain daripada wajah Allah. Ini mohon maaf lah pelajaran orang marifat jangan dibawa ke lain. Nah, setelah bapakna tadi karena kita kembali kepada dasar tadi, tahukah bibit benih tadi? Nah, si Misran itu tadi nama benih jua. Si nasi tadi nama benih jua asalnya. Ah si Sugiman tadi nama benih jua asalnya. Jangan merasa punya nama seorang. Bentuknya pun aneh bentuknya nah, ini bentuknya. Wujudnya yang ini tadi nah. Asalnya daripada benih. Asalnya daripada Allah, namanya daripada Allah jua. Siapapun namanya yang hadir ini, baik online secara offline bagaimanapun bentuk wujudnya entah bulatkah panjangkah lakikah perempuankah sama dengan bibit padi tadi ha, nah, entah itu jadi lontong entah itu jadi apa lapat nah entah itu jadi kelelapun dan lain sebagainya itu bentuk nah, yang ada tadi dipanakan maksudnya panah tadi hilang pengakuannya artinya di, dikembalikan kesadarannya bahwa sebenarnya diriku ini asalnya daripada Allah. Yang lontong tadi nah asalnya daripada padi. Sadar dirinya sebenarnya aku nih lontong. Tapi lontong ini tiada lain daripada daripada padi. Nah, dirimu tiada lain daripada Allah. Jadi ada yang panah, ada yang karena ini ada yang hancur, ada yang baka. Yang baka tadi siapa? Aku. Tubuhku bisa hancur. Nih tubuhku bisa hancur, bisa lemah, bisa letih. Nah, bisa kecapean. Nih tubuhku. Jelaslah nih tubuhku, nih mataku, mataku nih bisa hancur, bisa buruk dan lain sebagainya bisa rusak. Tapi yang kekal tadi yang bakal itu adalah ah, aku. Ada yang pernah mempertanyakan Nur Muhammad itu kadim muhadaskah? Sebelum engkau dapat memprediksi bendanya apa, Nur Muhammad itu bendanya mana? Sebelum kita melihat bendanya, kita tidak bisa membedakan mana itu yang bisa hancur, mana itu bisa kekal. Nah, jangan membicarakan dulu yang ini bisa kekal, yang ini bisa ha? hancur sebelum memprediksi sebelum mengetahui barangnya Nur Muhammad itu apa? Manakah kenyataan Nur Muhammad? Kalau Nur Muhammad dipikir menghayal nanti nggak tahu, tahu bendanya. Kalau engkau sudah tahu bendanya baru engkau bisa ha, menjelaskannya tadi. Nah, jadi begini Nur Muhammad itu ini pernah ditanyakan tadi Nur Muhammad itu dalam bahasa Arab kalau diteliti dalam kitab-kitab tasawuf baik yang klasik ataupun yang lainnya Nur Muhammad itu adalah batang tubuh insan manusia baik jahir maupun baik batin jadi jahir dan batin batang tubuh atau diri manusia inilah senyata-nyatanya Nur Nur Muhammad nah, lalu Nur Muhammad itu ada yang kadim ada yang tidak katanya kadim jamani dan lain sebagainya kalau engkau tak tahu bendanya, nah bagaimana engkau dapat meyakini? Engkau harus tahu bendanya dulu. Yang ini kekalkah rusakkah? Nih, ini bisa rusakkah kekalkah? Tentunya ini ruh rusak. Nah, yang kekal apa? Yang kadim zamani itu rohaninya, jiwanya. Nah, jiwanya. Jiwanya itu bukan daripada Allah. Nah, jiwa tapi asalnya daripada ah, Allah jangan bertuhan jiwa, jangan bertuhan roh. Allah huruhun, memang Allah itu berasal, apa roh tadi berasal daripada Allah itu bukan, ah, bukan Allah. Nah, jasmani ini tadi berasal daripada Allah sama, yang bernama Nur Muhammad tadi. Nah, jelas-jelas siwa yang ini bisa rusak, bisa jebuk. Nah, seperti saudara kita tadi, apa? Nah, bang wawan tadi mati mendadak. Sehat-sehat nah, katanya. Sehat-sehat. nggak -sehat, lihat di luar jantung sudah mulai capek. Sudah mulai letih. Jantungnya beroperasi. Nah. Nih. Jantung. Ya anggaplah ini mobil. Mobil kan ada yang menjalankan. Nah siapa yang menjalankan? Nah. Giginya kah? Setirannya kah yang menjalankan? Bukan. Yang menjalankan ada supirnya. So Begitu juga diri laksana wayang yang nyupir inilah yang baka yang kakak siapakah yang menyetir dirimu nih? inilah yang baka yang kakak nah, jelas jelas nur muhammad ini tak kakak eh, nur muhammad kemana ngaji nur muhammad ngaji nur muhammad di luar sana bagaimana bentuknya kalau nur muhammad tadi di luar pada dirimu nih sebagian dirimu nih atau sebagian orang Indonesia ngerti kah seutuhnya sebulatnya dirimu nih Asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah makhluk Allah. Nah, dari Nur Muhammad inilah tercipta matahari, bulan, dan bintang. Nah, Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Malaikat, dan lain sebagainya tercipta daripada Nur. Nur Muhammad, Nur Muhammad tercipta daripada nah, Nur Jad atau daripada Jat Allah. Sampai mana tadi? Nah ini panah Jadi selain daripada Allah panah, apapun itu nah, Allah itu kan namanya, nama pun nah, Nama bukan oh orangnya nah, Kata Tuhan Allah itu namaku, Tuhan itu Pangkatku, ngerti lah engkau nah, Engkau tak ngerti ini, susah Nanti kita belajar lagi lah nah, Jadi Tuhan itu Pangkatku Allah itu namaku. Nah. Muhammad pun itu namaku. Manusia pun itu namaku. Nah ini ada pernah terjadi. Di Kalimantan khususnya orang banjar. Ini sejarah riwayat. Nah nanti suatu saat. Ini pelajaran pro dan kontra. Yang dulu tadi. Nah, digembur-gemburkan orang tadi. Tentang pelajaran. Nah datu Abdul Hamid Kampung Habulung nah mungkin banyak yang sudah tahu. Nah jadi pada masa itu nih datanglah utusan tadi, nah, nanya kepada si Amir Abulung nih tadi, nah, manakah yang namanya Amir Abulung tadi? Abdul Hamid Abulung. Nah beliau menjawab, aku tak ada yang bernama apa? Abdul Hamid Abulung tidak ada di sini. Yang ada hanyalah Allah. Balik orang tadi. Lalu datang kedua tadi, nah, berunding lagi, tanya lagi. Manakah itu apa? Allah katanya. Di sini tidak ada Allah. Ha. Nah, di sini tidak ada Allah. Yang ada hanyalah Muhammad. Balik lagi orang tadi. Nah. Tambah bingung orang tadi. Yang pertama tadi Abdul Hamid Abulung tidak. Yang kedua Allah tak ada. Yang ketiga sudah ditanyakan Muhammad tadi belum. Nah datang lagi yang ketiga tadi mana itu Muhammad? Nah, orang ketiga tadi datang. Yang pertama ditanya namanya, nama aslinya adalah Abdul Hamid. Nah, atau utuh aja gini. Gitu. Nah, utuh, nah, mana, mana kau utuh? Ujar si utuh ini tidak ada di sini. Yang ada hanyalah ha? Allah. Setelah dirinya berpanak Hilang nama utuh. Yang ada hanyalah nama Allah. Ketika orang datang. Dita, ditanya orang. Assalamualaikum, mana kau utuh? Lalu dijawab oleh si utuh ini. Utuh tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Pulang orang. Bingung orang. Nah, datang yang kedua ditanya lagi. Assalamualaikum, manakah Allah taala? Allah taala katanya tak ada di sini. Pulang lagi orang. Bingung lagi. Lalu datang yang ketiga tadi. Nah, manakah Allah tadi? Tak ada kan? Pulang. Yang ada hanyalah si Muhammad. Yang pertama, tak ada utuh yang ada hanyalah Allah. Yang kedua, tidak ada Allah yang ada hanyalah Muhammad. Bingung lagi bulik pulang orang tadi. Lalu datang ketiga tadi, ditanya ketiga-tiganya, "Manakah utuh, manakah Allah, manakah Muhammad?" Nah, aja orangnya jelas lah, engkau? Nah, Karena nama itu mewakili daripada oh orangnya. Nah, jadi nama Adam masih utuh tadi, ialah namanya juga. Allah pun namanya juga, Muhammad pun namanya juga tiada lain daripada na namanya juga maka panalah ketiga tiga nama tadi panah nama manusia nah, panah nama si adam beserta anak cucunya panah panah namanya kemudian panah daripada nama allah kemudian yang ketiga panah daripada namamu muhammad ketiganya harus harus panah bertahaplah engkau tadi nah inilah yang dinamakan panah Sebenarnya bukan panah diri manusia aja, bukan. Artinya asalnya utuh tadi panah yang ada hanyalah nama nama Allah atau yang ada hanyalah Muhammad. Nah semuanya harus dipanahkan. Nah setelah panah semuanya kembali kepada asalnya. Nah setelah panah panah itu artinya lenyap kembali kepada asa mu asa misalnya tadi benih benih digiling menjadi beras beras dimasak menjadi nasi jikalau Anu benih ditanya benih tadi ditanya tadi atau yang yang waktu jadi nasi Hai hey nasi engkau benihkah nyata dirinya menyebut jadi ketika dirinya memandang dirinya berposisi di mana, itulah jawabannya. Mau nasi, mau beras, mau benih, semuanya tiada lain daripada kenyataannya. Kenyataannya. Nasi nyatanya, beras nyatanya. Bibit benih pun adalah kenyataannya. Nah, jadi, tiga dalam satu kesatuan, itulah panah tadi. Nah. Jadi, panah dirinya tadi, nah. hapus lenyap tadi. Jadi, sebenarnya nama Adam, nama insan manusia, tiada lain daripada namanya juga. Nama Allah, ya namanya juga. Nama Muhammad pun tiada lain daripada namanya juga. Itulah nama kebesaran karena insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada pada pada insan. Jadi nama Muhammad tidak lain daripada nama Allah. Kemudian nama Adam pun tiada lain daripada nama Allah juga. Nah, pak adalah panah, kapnya adalah kinaah, raknya adalah ri, tidak kinaah itu apa? Nah, Kenaah itu apa adanya tadi. Laksana kita bekerja. Si panah ini tadi. Nah. Si wayang ini sebenarnya wayang. Nyatakan wayang tadi. Nah, jika engkau dalang. Nyatakanlah dalang tadi. Nah. Kenaah itu menerima apa adanya. Nah, jadi yang berbuat nih Jelas yang menyetir adalah. Supir. Siapakah supir di dirimu tadi. Jadi aku yang mengatur Aku yang memelihara Mobil ini tadi yang menjalankan Nanti setelah kita belajar makrifat Belajarlah nyetir nah, Belajar nyetir Jangan cuma makrifat Mengenal diri tadi Belajarlah nyetir Arti makrifat Engkau mengenali mobil Ini spionnya dua Nah, spion untuk memandang wah wajahnya. Nah, kau lihat wajahnya sana. Kau melihat jalan di spion tadi. Nah, ada setiran untuk menyetir. Ada rem untuk merem, ada gas untuk gas, ada kopling tadi untuk pindah gigi. Nah. Ada roda, ada knalpot. Semuanya nanti kita pelajari. Nah, setelah belajar tasawuf pembukaan tasawuf nih semuanya kita pelajari underdilnya macam-macam ada spionnya ada apa sasisnya ada body sasisnya tadi ada ada catnya atau belangnya warna kulitnya ada apa ginjal paru-parunya apa dalam bahasa mobil ring pistonnya ada nah. Nah, jadi setelah pana nah, menjadi kinaah. Kinaah itu ikhlas nah menimbulkan keredaan. Jadi kinaah itu apa adanya. Jadi apapun yang diperintah raja tadi, nah kepada diri ya, si pana ini tadi, kerajaan ini bertakluk ketika berjalan-jalan, bergerak-gerak, gerakan diri tadi ke kiri ke kanan, turun. Nah, ketika diri hendak berpekerjaan, hendak jadi guru, hendak jadi petani, jadi pekebun tadi, maka setirlah mobil tadi. belajarnya termobil mobil nanti. Setir mobil. Nah, tahu kan mobil? Nah, dituriakan pun gata. Wayang, nih. Anggaplah wayang kalau engkau susah. Kita orang miskin, tak punya mobil lah. Nah, anggaplah orang <tuh -tuh. Nah, ngga, nya, apa? Nyadap karet, nih. Wayang ini kita atur, gerakannya tadi supaya engkau dari awal menaruh pahat yang dinamakan pahat itu untuk menyadap karet nah, tarik pelan-pelan dari awal sampai akhir engkau perhatikan yang mengendalikan tuh engkau sekarang jadi sopir nih yang jadi sopir nah kalau tak mau jadi sopir tadi yang kinaah tadi menerima apa adanya itulah makam kehambaan tadi jadi, makam hamba, nah disuruhnya nyadap-nyadap, berapapun hasilnya, nah, itulah yang kau terima tadi. Kau bertani, disuruhnya bertani, bertani. Siapa yang memerintah, tuh, Kak yang memerintah, taati. Nah, yang memerintah 24 jam pada diri. Duduk-duduk, berdiri-berdiri. Nah, inilah yang menyebabkan kinaah apa adanya tadi. Jadi jangan membantah kalanya disuruhnya duduk-duduk jualan-jualan, misran misalnya jualan. Hari ini misran jualan sayur, masalah hasil jangan dipikirkan. Yang kena ini jangan memikirkan hasil. Yang penting bekerja, atau jualan sembako dan lain sebagainya jualan ya, jualan. Turun jualan, dagang dengan sebagus-bagusnya tadi. Pelayanan dengan serama-ramahnya pada orang lain. Masalah hasil itu bukan kita yang menentukan. Tapi si kekasihmu. Si akunya Allah tadi. Akunya Sang Maha Kuasa. Inilah menimbulkan keridoan Redo kita. Berapapun hasilnya ikhlas. Nah, jangan memikirkan hasil. Redo ini adalah hasil daripada perbuatan kina'ah. Kina'ah itu baru didapat ketika kita berpana diri. Nah, jadi dengan berpana diri Dapatlah kinaah Dengan kinaah Maka akan melahirkan Daripada Diri yang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi ridho itu Menerima segala ketentuan Disuruhnya Naik motor, naik motor Masalah, engkau jatuh Luka dan lain sebagainya itu bukan urusanmu yang penting kamu jalan nyetir ya benar-benar. Kalau sudah jatuh juga. Nah, itu kinaah menerima apa adanya ketentuan kada dan kadar Allah. Reda apapun yang terjadi nih pada wujud nih pada wujudnya pada dirinya dirinya juga nah, kalau hendak disayangi sayanginya kalau hendak dipelihara dipeliharanya dirinya juga bukan milikmu Nah nanti pada minggu yang akan datang mungkin kita jelaskan secara mendalam tentang panah, kenaah, dan reda ini tadi mungkin ini hanya sekilas dahulu tentang panah, tentang kenaah, tentang reda tadi nah, mungkin minggu akan datang kita perdalam lagi supaya kita lebih memahami dan mudah mempraktekannya tadi yang jelas jadilah hamba yang panah tadi ketika berbuat Nah, si hamba tadi yang panah nah, berbuatlah engkau dengan ketakwaan jadi panah tadi berhubungan dengan Islam, menjalankan perintah rajamu menjauhilah larangannya. jalankan perintahnya, apapun yang diperintah pada diri, kemarin ada yang menanyakan sebelum kita tutup, ada yang pernah ditanyakan, perintah itu katanya ada yang baik dan buruk bagaimana membedakan perintah tadi Nah perintah tadi satu sebenarnya, nah, yang baik dan buruk tadi, engkau yang menentukan langkah. Nah, kalau engkau pilih yang buruk, maka bersifatlah dirimu sebagai setan tadi. Nah, kalau engkau pilih jalan yang berahlak mulia, maka itulah jalan Muhammad Rasulullah. Jujur, amanah, tablik menyampaikan tadi, selalu jujur, selalu amanah. akhirnya nah, cukup sampai di sini dahulu ajian malam hingga hari ini salah dan hilap mohon maaf yang sebesar besarnya kalau dalam penyampaian ini terdapat kehilapan kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sekiranya cukup sampai di sini wabillahi lah hidupi kuah hidayah assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita tutup, nah maka pengajian nanti akan kita lanjutkan secara online. Jadi tatap muka hanya seminggu sekali. Selanjutnya akan kita adakan secara secara online lah. Nah, jadi pengumuman kepada jemaah, nah kita akan mengajikan apa? Melanjutkan pengajian marifat Ma secara online. Kiranya sampai di sini. Sadakallahul aji.